Halo friends semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Nunu Trip. Salam dari kota Blitar. Kali ini Nunu Trip sudah berada di terminal Blitar. Kita akan ngetrip pulang ke Bandung, tapi kita lewat Jakarta lagi. Seperti yang kemarin kita udah lewat Jakarta, tripnya yang ini. Sekarang kita lewat Jakarta lagi. Kita akan naik bus yang nggak ada di Bandung. Oke, karena lokasi poolnya nggak jauh dari terminal Blitar, kita langsung jalan kaki aja cus ke pool bis yang akan kita naikin. Hai friends semuanya, apa kabar? Masih pada di rumah aja kan? Jangan kemana-mana dulu ya, karena keadaannya lagi gak memungkinkan. Makanya Nunu Trip kembali menemani kalian dengan video trip report. Semoga kalian semua terhibur ya. Nih, kalau yang dek bawah ada super top dan juga first class. Habis dari terminal, langsung dibagikan air mineral, semacam welcome drink gitu. Harga tiket Rp275.000 saja sudah dapat kelas extra plus di yang dek atas itu dan sudah bisa menikmati perjalanan dari Blitar sampai dengan Jakarta.
Dari Blitar kita akan melewati jalur shortcut via Serengat Sambi. Syahdu sekali ya lewat jalan sini tuh, apalagi naik SDD. Bisa kita lihat kanan kiri tuh hamparan sawah yang hijau dan ya menyegarkan mata gitu. Ada yang pernah lewat jalur ini? Komen di bawah ya. Nah, kita udah sampai nih di Kota Kediri. Tuh kalau lurus ke rumahnya Nunu Trip, tapi kita belok kiri aja. Rosalia Indah Kediri emang cukup jauh sih, meskipun deketnya sama terminal, tapi ya cukup jauh lah ya kalau dari rumahnya Nunu Trip. Tapi gini tuh tadi. Hah? Gini tuh. Wih, apa cara mas? Cari aja Wisnu Setiawan mas. Apa ya, bisa Setiawan. Saat ini kita sudah sampai di wilayah Nganjuk. Kalau masuk kotanya sih mesti muter-muter nih kayak gini lewat jalan yang sempit ini. Padahal setiap hari dilalui bus super double decker loh di sini tuh, tapi kok pohonnya masih rimbun-rimbun aja ya? Ya jadinya nggak seru deh, ngeri-ngeri sedap itu suaranya. Apa-apa santai aja. Suaranya gimana? Lihat aja nih kerayanya kayak ya nih kerayanya tuh udah flat aja udah gelap aja udah lagunya lagu nggak ada. Woi
sampai itu tadi agen sosial yang lain. Bagus. Kalau di trip sebelumnya yang naik Volvo, lepas agen Nganjuk langsung tol Trans Jawa ya. Tapi kali ini ternyata lewat jalan raya provinsi. Wah, mantep nih, bisa menikmati jalur lama naik SDD pula. Bisa berangkat naik Gajayana. Ngefans loh mas Lantas. Masa? Iya nih, suka bus-bus juga namanya Fadil. Oh. Suka kereta juga dia. Maka pas saya tunjukin tadi di sini, ini grup langsung kayak, wuh, bisa gitu. Karena saya mau song ngirim ke dia loh. Oh. Saya tahu tuh mas saya dengan sini. Ternyata ada penumpang yang naik dari agen Caruban. Pantes. Tapi nggak kamu sih? Nggak, cuma dia agen. Ajar waktu dong. Setelah menjemput penumpang di agen Caruban tadi, barulah kita masuk tol Trans Jawa dari Caruban. Sampailah kita di Karanganyar. Itu artinya kita semua akan istirahat untuk menikmati servis makan sore. Dari mana?
sekali putar dapat. Keren. Semuanya, alhamdulillah kita sekarang sudah tiba di kantor pusat PO Rosalia Indah. Saatnya kita makan, kita menikmati servis makan sore di kantor pusat PO Rosalia Indah di Parung. Yuk kita langsung makan aja, udah keburu lapar. Sorenya sama seperti waktu kita naik UHD kemarin, soto ayam. Nah ini soto ayamnya, cuman bedanya ini gorengannya berupa tahu dan ayam goreng. Kalau kemarin kan kalau misalnya tempe sama sosis solo ya, sekarang tahu. Mantap. Seperti biasa menunya tahu. Selamat makan. Dibagikan selimut untuk menemani perjalanan malam setelah menikmati servis makan sore di Pool Rosalia Indah Palur Solo. Oh gitu, pulang dulu bisa kali ya? Mobil rumah. Ini menyeberang arah terus belok kiri di tengah desa. Ekonomi semua tadi. By the way, yang naik dari Pool Solo ini banyak banget loh. Bisa kita lihat langsung full seat. Ya karena udah full seat, saatnya jos tol sampai Jakarta. Solo bang, eh sini Jakarta, 7.000. Yang ni kalau, wait kan, wait. Sekarang balik lagi dong. Betul lah, lihat gelas kita. Iya. Sekarang Gunung Harta nggak ada sih. Oke, mati. Kenapa? Masih lihat gelas kayak. Gunung Harta? Jakarta Surabaya. Masih lewat Gresik ya? Ada yang lewat Gresik, ada yang lewat Pantura. Nah yang itu yang terakhir yang lewat Gresik tuh. Di Pantura gak ada. Ini lah tidur. Ya. Kemarin sama
enak banget ini suasananya. Malam gelap. Oh, hujan lagi. Ya pasang lagunya nih kali lah. Waduh. Setelah menikmati tol sepanjang Solo sampai dengan Subang, saatnya kita mampir untuk peregangan otot di rumah makan Rosin Subang. By the way, sekarang ada servis makan snack loh di sini. Cuman Nunutri belum nyobain sih. Ya, semoga keadaannya bisa kembali normal dan kita bisa jalan-jalan lagi. Amin ya rabbal alamin. Thank you.
Punya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, tibalah kita di Jakarta, tepatnya di Terminal Kampung Rambutan. Di sini Nunu Trip akan ke Pasar Rebo, naik ojek aja ke Pasar Rebo karena deket, untuk melanjutkan perjalanan ke Bandung dengan bus Prima Jasa. Oke, terima kasih buat kru Rosalia Indah yang bertugas pada saat itu. Juga terima kasih buat friend-friend semuanya yang udah nonton video ini sampai tuntas. Jangan lupa klik like-nya. Dan juga komentari video ini kalau kalian suka, dan sebarkan ke teman-teman kalian juga ya. Dukung terus Nunu Trip dengan cara klik tombol subscribe dan juga klik tombol lonceng di sebelahnya itu, notifikasi, biar kalian semua langsung tahu kalau misalkan Nunu Trip update video terbaru, biar kalian semua nggak ketinggalan. Sampai jumpa di trip selanjutnya. See you, assalamualaikum, bye-bye.